Terima kasih Anda masih tetap setia bersama channel Bang Kumis Berbagi di hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021. Ormas Gabungan Anak Indonesia Bersatu melakukan aksi bakti sosial bedah rumah tidak layak huni milik salah satu warga Kampung Karya Nyata, Desa Pasir Kadu, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Dalam acara bedah rumah tidak layak huni, Ormas Gaib 212 mendapatkan dukungan dari Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang. Mungkin saya cukup mengucapkan terima kasih atas teman-teman dari Ormas Gaib, yang kebetulan kita juga sudah bersinergi dengan Ormas Gaib, karena kegiatan-kegiatan ini tidak bisa tercover sepenuhnya oleh pemerintah. Dan inilah ormas-ormas yang sangat memahami terhadap keterbatasan fiskal Kabupaten Pandeglang. Dan kegiatan bedah rumah sebetulnya di RPLH juga sudah ada, terus BSPS juga sudah ada, cuman tidak semua bisa serta-merta sekaligus untuk tercover dalam satu tahun yang bersamaan. Dan alhamdulillah hadir juga Kang TBDD selaku penasehat Ormas Gaib. Tentunya kami mengucapkan terima kasih terhadap seluruh dari ketua dan pengurus serta jajaran Ormas Gaib yang telah sangat peduli terhadap keberadaan, terhadap kegiatan sosial yang ada di Kabupaten Pandeglang. Dan semoga Ormas Gaib ke depan semakin maju, semakin eksis, dan semoga mendapatkan peluang-peluang untuk menggali sumber dana buat kebesaran Ormas Gaib. Amin. Karena kita harus sadari bersama, kita menolong Kang Surkam, nanti rezeki itu akan berdatang dari sisi yang berbeda, bukan dari Kang Surkam sendiri. Itu sudah janji Allah tentunya, ya. Amin. Mungkin itu saja, silahkan dilanjutkan untuk bekerja, dan semoga masyarakat di seputar Desa Pasir Kadu ini mendukung penuh atas kegiatan ini. Dan salam hormat saya terhadap unsur pimpinan kepala desa, walaupun saat ini ada PJS dan... Alhamdulillah, kami sangat bangga dengan kegiatan Ormas 212 Gaib Provinsi Banten yang diketuai dan dikomandani oleh Bapak Haji Ahmad Arofik, beliau selaku Ketua Provinsi Banten. Nah, disinilah rasa kepedulian yang sudah ditanamkan oleh Bapak Ketua kita dengan para jajaran pengurus dan juga para donatur-donatur yang ada yang sudah membantu. Uluran tangan mereka sangat bisa membantu untuk masyarakat yang membutuhkan. Maka daripada itu, agenda ini menjadikan suatu agenda yang sudah ditetapkan. Maka daripada itu, kami selaku pengurus DPD dari Ormas 212 mengucapkan beribu-ribu banyak terima kasih. Salam sarasa sajiwa. Dari para donatur-donatur yang peduli terhadap masyarakat yang tidak mampu. Dan mudah-mudahan program bedah rumah ini akan terus berjalan dan akan kami jalankan sampai Indonesia tidak ada lagi rumah-rumah yang tidak layak huni. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat untuk masyarakat, dan mudah-mudahan Ormas Gaib 212 selalu ada di hati masyarakat dan bermanfaat untuk masyarakat. Kita